Barbie Kumalasari menghebohkan publik lewat aksi terbarunya. Foto yang dibagikan oleh Barbie Kumalasari jadi pusat perhatian publik karena dalam potret tersebut terdapat Dodi Sudrajat. Dalam unggahan, perempuan berusia 40 tahun itu tampak sedang memegang piala, sementara ayah mendiang Vanessa Angel itu terlihat mengacungkan jempol. Diketahui, keduanya bertemu dalam acara Obsesi Aware 2022 yang digelar pada Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022. Baik Kumalasari maupun Dodi tersenyum sumringah. Menariknya, Kumalasari mengaku mulai jatuh hati pada Dodi. Selain itu, pemain sinetron Cinta Intan tersebut juga menyampaikan terima kasih pada Dodi yang telah memberinya dukungan. Mengejutkan lagi, Kumalasari memanggil ayah Mayang Luciana Fitri itu dengan sebutan Papi.